Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tandu Sedibyo menerima hak pengelolaan kawasan Parapuare Labuan Bajo dari Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni saat kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi tujuan wisata baru, kawasan Parapuar diharapkan mampu menarik minat investor dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tandu Sudibyo bergerak cepat memastikan proyek strategis bisa berjalan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Salah satunya pengembangan kawasan wisata Parapuar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Angela yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini saat menerima sertifikat hak pengelolaan lahan Parapuar dari Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni. Harapannya setengah dari wisatawan bisa berkunjung ke sini, tidak hanya menginap tapi juga merasakan experience pariwisata yang berkelanjutan. Jadi ini konsep pariwisata berkelanjutan yang kita ingin kembangkan, akan sebagian besar sebenarnya tetap kawasan hijau, jadi kita tetap lestarikan. Dan bagaimana di sini ada tidak hanya dari segi budaya, tapi dari segi experience ya, jadi pengalaman-pengalaman adventure, gitu. Dari segi riset itu juga akan kita kembangkan di sini. Kemenparekraf akan mengembangkan dan mengelola kawasan wisata Parapuar melalui Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Pengembangan kawasan wisata ini diharapkan dapat menarik minat investor dan menjadi ikon wisata baru di Labuan Bajo. Diharapkan tanah ini akan digunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita sampaikan bahwa pembangunan selalu inklusif, semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis itu harus mendapatkan hak mereka yang terjamin. Yang harapannya bahwa di tempat ini ya akan ada kegiatan yang sifatnya produktif yang memberi dampak kepada masyarakat yang berada di sekitar sini ya. Mayoritas ada 3 desa ya, yang harapannya ada peningkatan ekonomi yang mereka rasakan setelah di sini ada aktivitas. Kawasan Parapuar memiliki luas 129 hektar yang terdiri dari 4 zona, yakni zona budaya, zona rekreasi, zona alam liar, dan zona petualangan. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario Antognoni melaporkan.